Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi iman sehat serta dimudahkan dalam segala urusannya. Oke. Hari ini kita akan berjalan-jalan menyusuri jalan Sampurna, yaitu jalan yang terletak menghubungkan antara Desa Bayan dengan Desa Wenang Kidul di Jalan Kemiri Ngebang Pirun. Oke, tadi adalah SMP 23 Purojo sebelah kanan jalan, salah satu SMP yang terfavorit di daerah sekitar sini. Di sini suasana dari jalan ini kan akhirnya berupa pedesaan dan juga banyak sekali yaitu perkebunan, dan juga banyak juga ini seperti ini adalah mau dibuat perumahan-perumahan. Jadi ini dulu berapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, sebelum ada berdirinya suatu pabrik yang menjadi apa namanya, itu traktor roda 4 pengolahan. Sebelum adanya pabrik yang menjadi sumber mata pencaharian bagi orang sekitar sini, tadi itu batas ya, perbudakan dengan bayar. Jadi di sini itu apa namanya, banyak sekali itu perkebunan jeruk, kemudian pembibitan jeruk dan rambutan mangga banyak. Oke, ini adalah pabriknya, itu pabrik Sampurna, itu satu pabrik rokok yang sangat menunjang mata pencarian dari orang-orang daerah sekitar sini pada khususnya, dan Purojo pada umumnya. Ini sangat menyumbangkan itu apa namanya, bermanfaat lah untuk mata pencarian. Kita ucapkan terima kasih terhadap pabrik ini yang luar biasa. Oke, kemudian kembali lagi tadi. Karena di sini memang banyak perkebunan, jadi ya itu lahannya luas-luas, juga mata pencaharian lain selain itu tadi, selain pabrik. Banyak juga orang sini yang pembibitan jeruk, karena luas, banyak orang-orang yang itu apa, kaya raya lah daerah sini. Oke, ini adalah kita masuk wilayah dari Desa Pekutan. Pekutan, kalau orang Jawa itu Pekutan pakai T. Ini di sini karena ada pabrik berkembang juga itu industri properti, kemudian orang jualan perumahan dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang pengen menginginkan perumahan sini banyak, silahkan bisa cari sesuai dengan selera dan sesuai dengan situasi kondisi kemampuan kita. Oke, terus lanjut kita menuju ke arah utara. Di sini untuk rumah-rumah ya sudah mulai ini apa namanya, mulai padat sih. Yang nggak padat tadi yang sekitar perkebunan sebelum pabrik itu ya. Ini SD. Karena ya jalan juga diperlebarnya, dulu juga jalannya paling dulu sekitar separuhnya dulu. Ini karena ada pabrik Sampurna sehingga ini dilebarkan. Jadi ya berkah tersendirilah. Jadi kalau untuk ini paling sembangan dan sebagainya, di sini nyaman. Oke, terus nanti setelah desa dari Pekutan nanti ada Desa Pucang Agung. Desa Pucang Agung juga desa yang terkenal dengan pembibitan. Kalau teman saya waktu itu cerita sering itu nanam bibit jeruk, ini yang beli dari orang-orang jauh lah, dari mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu banyak yang datang sini. Kemudian setelah nanti kita melewati Pucang Agung, nanti kita akan memasuki wilayah yaitu Desa Wenang Kidul, sudah Kecamatan Lubang. Kalau ini maksudnya Kecamatan Bayan. Nah ini kanan kiri berupa perkebunan yang ditanami bermacam-macam. Terutama sini
kering di sini jarang sekali ada sawah, misalnya di dalam kiri. Kebanyakan orang berkebun, beda dengan daerah-daerah yang lain. Itu apa namanya? Karena orang sini berarti memilih berkebun itu selain mungkin pengairannya tuh nggak mungkin, mungkin banyak tak ada hujannya, nggak selancar irigasinya dari luar selintang. Makanya banyak yang memilih untuk kebun. Tadi terlihat juga ada rumput-rumput kolonjono atau alias rumput gajah. Jadi daerah sini banyak yang beternak sapi atau kambing. Itu sekali. Oke. Teman-teman, ini SD. Ini sepertinya kita udah masuk ke wilayah Kucang Agung. Mohon maaf tadi saya enggak memperhatikan batasnya. Jadi asik ngobrol. Nah, kanan itu banyak tanah yang sedang diolah, dan sebenarnya pengolahannya itu akan sudah memakai teknologi modern, tapi yang traktor yang roda 4, yang lihat traktor roda 4 itu di Desa Wonosari, mengolah lahan basah bisa multifungsi, tapi katanya lebih bagus itu di tanah kering. Oke, terus teman-teman, kita terus melaju menuju ke arah utara. Ini kondisinya, ini ada Versa Shop. Ini ada Kucang Agung. Di desa itu ada Versa seperti SPBU tapi mini, dan sepertinya itu resmi milik apa namanya, milik izin dari Pertamina ya. Jadi kalau di situ, kalau menurut itu plangnya, harganya sama dengan yang di itu apa namanya, jalan-jalan raya gitu. Ini seperti tadi MP ya, upper paut. Kemudian nah ini suasananya dengan dulu namanya belum begitu banyak berubah. Kalau di sini masih banyak, ini kan jalannya belum diperlebarkan tadi pas mulai Kucang Agung. Itu rumahnya teman saya, kalau nggak salah rumahnya Mas Muhammad Yusuf Mubasir. Oke, ini makam berdiri. Di sini vegetasinya banyak berupa ini apa namanya, pohon-pohon bambu juga. Jalannya juga masih sama seperti yang dulu, cuma lebih halus, tapi cuma belum diperlebar. Coba kalau diperlebar sama dengan yang selatan ya, pasti lebih nyaman lagi ya. Ini jalan transportasinya ya. Oke, bentar lagi kita sini akan perlu memasuki wilayah dari Desa Wenang Kidul yang terletak di Kecamatan Bayan. Ini lihat belum ada batasnya ya, bentar lagi ada lihat batasnya. Nanti jalan ini tembusnya yaitu menuju Jalan Kemiri Wirun, Jalan Gubeng Wirun yang tembus Kemiri Karangdhuwur. Oke, masih menuju ke arah utara. Di sini karena beda, karena di sini memang apa namanya, kawasan-kawasan industri ya, belum agak jauh sedikit sih di sini, jadi teman-teman. Wah ini batas nih. Tadi itu sebenarnya batas dari Kecamatan Gubeng, Desa Wenang Kidul dengan Desa Kucang Agung. Jadi situasinya seperti ini. Nah, kalau di sini ini masih juga banyak vegetasi, banyak pohon-pohon pisang. Di sini perkebunannya nggak seperti yang di sebelah kanan wilayah Bayan, mungkin karena beda jadi satu dan jadi beda prioritas mata pencaharian juga berbeda juga sih, beda lain ladang lain belalang.
dan sebagainya. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga tayangan video kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah dengan semua kekurangan saya. Mungkin juga bagi yang ridwan kamu halaman ini bisa terwakili sedikit dengan melihat tayangan video ini, melihat anggil jalan situasi yang terkini dari wilayah Jalan Sampurna, penghubung antara ini apa namanya, jalan raya yang sebelah selatan itu Desa Muyan menuju ke Desa Pinanggitu, Kecamatan Lubang. Banyak kesalahan dalam bertutur kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arifadarsi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.